Sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan diameter 28 cm. Jika tinggi kerucut adalah 12 cm, berapa volume kerucut tersebut? Ya, kita gambar dulu bentuk kerucutnya ya. Seperti ini bentuknya. Rampang. Anggap saja bulat. Ini diameternya, ini tingginya. Kalau diameternya 28 cm, maka jari-jarinya yang ini 12 ya. Ini 12. Kemudian tingginya 12. Ini seperti ini. Anggap saja sama 12 ya. 12 cm. 14. 14 ini dibagi 2 berarti 28. Maka volume kerucut tersebut adalah rumus volume kerucutnya ini. Rumus volume kerucutnya adalah dengan 1/3 kali pi kali r kuadrat kali tingginya. 1/3 pi-nya adalah 22/7 kali r-nya ini 14/2, kemudian tingginya 12/6. Sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 14/196 kali 12 ya. Sama dengan 196 12 29 3 ya. Kita bertiga kali bertujuh di 2352 dan 22/7 bagi 7 sama dengan 3 6 ya. Kali 2 1 7 6 2 7 6 2 9 2 3 7 3 9 2 sama dengan 1/3 kali 7 3 9 2 sama dengan bagi 3 ya. 2 1 3 berarti 6. 1 9 9 1 2 berarti 6. 2 6 9 6 berapa sentimeter kubik ya. Salah ini. 7 3 9 2 bagi 3, saya lupa bagi 2 ya. Jadi ini 2 1 3 berarti 4, 1 9 berarti 6, 1 2 berarti 4 ya hasilnya. Sama dengan
dua, empat, enam, empat sentimeter kubik. Jadi volume kerucutnya adalah 2464 cm kubik.